Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidna 'ilman nafi'an wajadahu basqatan fil 'ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Berikan kami kemudahan dalam hidup melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi sekalian larangan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Itulah doaku kepada Allah buat sahabat-sahabatku, teman-temanku, subscriber dimanapun kau berada. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini, bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami yang insya Allah, semoga dengan media ini kita menjadi lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabatku, di sini aku berbagi pengalaman, pengalaman dari guru-guruku yang telah memberikan kepadaku satu pertanyaan, apa dan bagaimanakah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat dari bara kobaran api? Iya, sahabat-sahabat Tausiah Islami, banyak kisah yang menceritakan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di sini tidak ada yang memberi satu rekomendasi kepada umat agar umat Islam, umat manusia itu tidak mampan dibakar. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada satu helai bulu rambutnya pun, bulu romanya yang terbakar. Sahabat-sahabatku, di dalam hal ini sekali lagi aku merekomendasikannya kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat. Caranya, kau amalkanlah baik-baik, amalkanlah ayat ini yang merupakan hati dari surat At-Taubah. Baca dan bacalah, rutinkan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Amalkan itu ayat, qul la yushibana illa ma kataballahu lana. Karena itu ayat yang dibaca Nabi Ibrahim tatkala dia mau dilemparkan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, jika sahabat-sahabatku ingin memiliki tubuh yang tidak mampan dimakan api, maka amalkanlah itu hati dari surat At-Taubah. Adapun latihan-latihannya adalah seperti sekarang, iya. Di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, maka di situ kobaran api akan terjadi dalam diri kita. Baik kobaran api gesekan dari masyarakat, tetangga, jiran ataupun tempat kita bekerja, sehingga kita timbul emosi dan terbakar. Maka oleh karena itu, amalkanlah hati surat At-Taubah ini. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Amalkan dia, wiridkan dia sebaik-baiknya. Insyaallah aku ridho dan restu. Silakan bagikan, dukung terus tausiah ini. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.